Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Sulistewati, NPM 18 11 01 05 04, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kelompok KKNDR 178, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Era Octaviona, MPD. Assalamualaikum Ibu. Di video kali ini saya ingin menunjukkan beberapa potensi sumber daya alam yang ada di Desa Bandar Jaya Barat. Selamat menyaksikan. Bandar Jaya Barat merupakan kelurahan di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bandar Jaya Barat terletak di sebelah barat Jalan Raya Lintas Sumatera. Di sini juga terdapat masjid termegah di Kota Bandar Jaya, yaitu Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya. Masjid ini menjadi pusat peribadatan di Bandar Jaya sekaligus tempat singgah para musafir. Mayoritas warga Desa Bandar Jaya Barat memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Di Bandar Jaya Barat terdapat potensi sumber daya alam dan ekonomi. Di antaranya adalah, yang pertama, sektor perikanan. Dengan budidaya ikan menjadi sumber daya ekonomi bagi warga Desa Bandar Jaya Barat. Di sini terdapat beberapa jenis ikan seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan gurame. Yang kedua, sektor perdagangan. Berdagang menjadi sumber mata pencarian bagi warga Desa Bandar Jaya Barat, karena dengan berdagang mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, karya tama. Karya tama menjadi pusat dan konsultasi pengobatan herbal serta berbagai jenis kapsul serbuk. Di karya tama juga melayani konsultasi kesehatan, pengobatan dengan tanaman obat, pelatihan dan seminar tanaman obat, dan wisata tanaman obat. Yang keempat, batu bata merah. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Batu bata merah dibuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar. Yang kelima, pabrik tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan dan diambil sarinya selama 6 jam. Proses selanjutnya dilakukan dengan pencucian, pengupasan, penghancuran, sampai menjadi bubur kedelai yang baik. Selanjutnya, pemberian zat pengental, pemadatan, dan pemotongan. Sekian potensi sumber daya alam yang ada di Bandar Jaya Barat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.